Ya, halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi di channel gue, Indovis Kipa. Oke, kali ini gue akan mau bahas sistem filtrasi untuk predator ya. Ya, apa aja susunan filtrasi gue? Gue pakai filter talang ya, top filter ya itu. Ukurannya 1 meter, gue bikin sendiri. Ya, gue pakai 3 jenis. Nah, ini chamber yang pertama. Untuk mekanisnya gue pakai kaos kaki ya. Kayak gini, kaos kaki. Ini sebagai filtrasi mekanis. Nah, kayak gitu. Di bawahnya juga ada jaring nelayan yang ini nih. Terus chamber kedua gue pakai bioball penuh ya. Ya gue beli karungan 30.000 ya, isinya 200-an. Chamber ketiga itu gue pakai batu apung, ya itu batu apung sama bioball lagi ya di atasnya. Ya cuma 3 jenis itu aja. Tapi diantara ini semua itu paling penting sih menyelesaikan ukuran tank akuarium gitu ya. Ini paling penting. Gue pakai pH 2000 liter per jam ya, kayak gitu. Karena gue pakai pH yang biasa yang 800 atau 1000 itu masih banyak kotoran yang ngendap, nggak kesedot, dan akhirnya nggak jernih gitu, masih kotor, sering kuras. Ini dua bulan nih belum kuras nih ya, kayak gitu. Kebetulan gue ada bungkusnya, masih ada bungkusnya. Gue pakai yang mereknya itu 2000 liter per jam ya, kayak gitu. Dan diusahakan filtrasinya itu beda sisi ya. Misalkan pH-nya di sini ke atas, outputnya di sana gitu. Itu sirkulasinya jadi jalan bagus. Dan nggak lupa gua pakai pH juga sih. Sebenarnya bisa diganti pakai wave maker ya di situ deh. Wave maker untuk mendorong kotorannya dari bawah sini, nah lama-lama kesedot ke atas. Tapi masih ada kotoran sih sedikit ya, cuma sedikit, nanti lama-lama juga kesedot. Nah kayak gitu. Dan sirkulasinya bagus nih, jadi nggak sering kuras gitu, nggak boros air, menyesuaikan ukuran tank aja. Ini nih jumlah ikannya itu ada 14 ekor ya. Fiba 10, ini 2, Oscar 12, 14, 15. 15 lah. Biasanya kalau 15 ikan itu akuariumnya itu sering kotor ya. Dan ini juga ini dipus makan ya ikannya. Jadi bagus lah gitu, udah settingannya udah cocok. Kalau untuk ikan untuk pembesaran gitu. Oke, gitu aja informasi yang gue kasih. Jangan lupa komen, like, dan share ya, biar gue semangat bikin video-video selanjutnya. Oke, makasih guys.